Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat cookies motif zebra. Untuk teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton terus videonya sampai selesai. 300 gram tepung terigu, 250 gram margarin, 100 gram gula halus. Secukupnya saja pewarna makanan berwarna hitam. Secukupnya saja choco chips untuk topping. Siapkan baskom. Masukkan margarin ke dalam baskom. Lalu masukkan gula halus. Sekarang kita mixer semuanya sampai tercampur rata. Oke teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan tepung terigu. Ini kita bersihkan dulu. Masukkan tepung terigu. Lalu kita uleni sampai semuanya ini menjadi adonan, bercampur menjadi rata ya. Oke teman-teman, ini dia sudah tercampur rata semuanya. Sekarang kita bagi adonannya menjadi dua bagian ya. Nah teman-teman, sekarang kita keluarkan adonannya dari baskom. Di sini saya akan ambil sebagian adonan. Nah, segini aja saya akan ambil. Kasih pewarna makanan warna hitam, atau kalau nggak punya warna hitam teman-teman bisa gunakan coklat bubuk. Sekarang ini kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Oke teman-teman, ini dia adonan yang warna hitamnya sudah selesai. Sekarang kita bulatkan. Tangan saya hitam-hitam semua. Sekarang kita sisihkan. Langkah selanjutnya, kita ambil adonan yang putih. Saya akan bagi menjadi dua. Lalu sekarang kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Nah, kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita ambil adonan yang hitam. Lalu kita panjang-panjangkan gini. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan di adonan yang warna hitam, yang warna putih. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini, bahan-bahan yang atasnya kita simpan di atas yang warna putih. Sekarang kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Pelan-pelan ya. Nah teman-teman, sekarang kita cetak.
Nah, kalau semuanya sudah dicetak seperti ini, sekarang pinggir-pinggirnya ini kita sisihkan. Oke teman-teman, sekarang kita ambil dengan menggunakan spatula ini. Nah, ini dia bentuknya. Lalu kita simpan di loyang. Loyangnya sebelumnya sudah saya olesi dengan menggunakan margarin. Nah, seperti ini. Kita ambil lagi pelan-pelan ya. Oke, untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini dia sudah selesai saya cetak. Sekarang di sini ada choco chips. Saya akan membuat mata dengan menggunakan choco chips. Nah, seperti ini. Oke, untuk teman-teman, lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai dikasih choco chip, sekarang tinggal kita oven. Nah, di sini saya sebelumnya sudah panaskan ovennya. Jadi sekarang tinggal kita masukin aja. Di sini saya menggunakan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Untuk waktunya bisa disesuaikan aja dengan oven teman-teman. Oke teman-teman, ini dia cookiesnya sudah matang. Sekarang kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasilnya. Masukkan lagi cookies, kita panggang lagi sampai matang. Untuk teman-teman, lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, ini dia cookies motif zebra ala dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.